Aduh. Nah, tinggal tau nah. Nah, ojo suwe-suwe ya, nah. Eh, bro. Apa kabar? Biasanya satu, bro. Sekarang dua. Ya, bro. Aduh, ini jadi top ini ya. PSBB ini. Sampai-sampai karena topnya PSSI aja gak berani ngelawan, bro. PSBB nya iya PSSI gak nongol, PSBB tok yang nongol. Dan tak lama lagi ya sudah diajuin. Nah, kalau menurut peraturan sih 2 hari keputusannya. Diajuin ke Menteri Kesehatan untuk Jawa Timur, tapi 3 kota, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, mengajukan PSBB. Loh, itu masih digodok biar mateng peraturannya. Loh, kalau mentala ngerokok tuh, bro. Itu, bro. Jadi PSBB ini kan kadang-kadang ini bahasanya nih apa ya, masyarakat ini banyak yang nggak ngerti. Kemarin hand sanitizer, terus antiseptik, terus disertifikan gitu ya, toh sekarang PSBB. Nah, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini yang terpenting, ini skala ini, bro. Ngerti ya? Skala itu misalnya 1, gambar ini skala 100 atau skala 50, berarti satunya itu 50. Skala itu berarti kelipatan. Nah, kalau pembatasan sosial berskala besar, berarti besarnya itu berlipat-lipat. Iya kan, bro? Ada gara-gara si Corona ini. Iya, karena di Surabaya sendiri, bro, kalau aku jalan itu ya masih banyak di warung. Oke lah, di jalan utamanya yang ditutup itu sepi, bro. Iya. Tapi coba di warung-warung apa kampung-kampung masih ngelompok koyok semut. Iya, bro. Ini kan akhir-akhir ini kan masih manusia Surabaya ini banyak. Kayaknya bukan Surabaya aja, banyak kejenuhan gitu loh, bro. Jenuhnya kenapa? Karena disuruh di rumah. Seharusnya kan rumahku itu istanaku. Nah, itu pasti di rumah, wong istana itu enak. Nah, kalau enggak enak, berarti enggak di rumah, di jalan-jalan. Berarti rumahku bukan istanaku. Rupaku bisa pos kamblingku. Bisa rumahku, rumahmu. Aduh. Mulai jenuh, olahraga, mulai males, cuci tangan, mulai males, masker kadang-kadang dicopot, mulai males dan mulai males. Kenapa begitu? Karena sekarang jangankan gitu, bro, untuk mencari informasi masalah COVID ini aja, males, bro. Sudah mulai males mereka itu, jangankan mereka. Aku dewe mulai males dulu berita, bro. Aduh. Padahal itu ada loh, ada kayak dena atau petak gitu. Wah, titik yang pernah itu udah diberitahu loh padahal juga. Ya, semoga aja COVID ini nggak lama-lama, bro. Kalau lama berarti kontrak. Kalau cepet kan kos, diluk yang bunyar. Ini kan kalau lama kan kontrak, bro. Jangan lama-lama ya, fit, COVID ya. Aduh, kasihan ini semuanya. Tapi ya ada plus minusnya loh, bro, sebenarnya. Ini manusia susah, tapi makhluk lain kayak tumbuhan itu seneng. Karena apa? Mereka bersih, gak ada polusi. Udara juga seneng bersih. Nah, kalau sudah coronanya gak ada, harus berperilaku kayak begini. Mulai ditata peradaban, mulai ditata lagi kelakuannya. Itu ya, bro. Mulai ditata lagi kursi-kursi kafe.
wifi gratis. Sekarang itu kalau di rumah kuota terus. Aduh. Nah, tinggal tuh nah. Nah, ojo suwe-suwe ya. Ayo nah. Tinggal tuh nah.